Hai Sobat Mager, tahukah kamu dari 5 kapal ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan untuk mencari rempah-rempah di Pulau Maluku hanya satu kapal yang berhasil kembali ke Spanyol dengan selamat. Kapal itu bernama Victoria. Setelah berlayar selama 3 tahun melalui jalur Samudra Atlantik, ekspedisi Magellan mencapai Filipina. Magellan kemudian terbunuh dalam pertempuran di Filipina melawan salah satu pahlawan nasional Filipina yaitu Lapu-Lapu. Akan tetapi ekspedisi tetap dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano dan mereka berhasil mencapai Kepulauan Maluku kemudian kembali ke Spanyol melalui jalur Samudra Hindia. Dan berhasil sampai ke Spanyol pada tanggal 6 September 1522. Kapal ini kemudian diklaim sebagai kapal pertama yang berhasil berlayar mengelilingi dunia.